Halo Sobat Nextrain, selamat datang di Next Tutorial. Kali ini gue mau membagikan tutorial atau cara untuk kalian yang mau ngecek apakah PC atau laptop kalian itu mumpuni buat ngejalanin Windows 11 dengan menggunakan aplikasi PC Health Check. Jadi aplikasi ini itu adalah aplikasi resmi yang dirilis sama Microsoft buat ngecek apakah kompatibilitas dari laptop kalian atau PC kalian buat ngejalanin Windows 11. Nah, sebelumnya aplikasi ini itu sebenarnya udah dirilis berbarengan sama pengumuman spesifikasi minimum buat Windows 11. Cuma karena ada masalah, jadinya aplikasinya sempat ditarik dan akhirnya dirilis lagi kemarin. Nah, langsung aja gue bakal kasih tahu gimana cara make aplikasi PC Health Check buat ngecek komputer atau PC kalian yang mumpuni untuk jalanin Windows 11. Oke, jadi di sini kalian pertama-tama harus download dulu aplikasi PC Health Check dari Windows dari situs Microsoft. Kalau misalnya kalian sulit untuk menemukan aplikasinya atau downloadannya, kalian bisa langsung nanti cek di description Nextrain, bakal gua taruh link downloadnya. Kalau misalnya kalian udah download, kalian bisa install aplikasinya. Habis itu kalian ikutin tata cara untuk nge-install aplikasinya. Nah, kalau misalnya udah kalian download atau udah kalian install, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Terus nanti di tampilan awal aplikasinya itu akan langsung muncul opsi buat ngecek apakah PC kalian itu bisa menjalankan Windows 11 atau enggak. Di sini tinggal langsung kalian klik check now. Habis itu kalian bisa langsung ngelihat hasil dari deteksi si aplikasinya terhadap PC kalian. Nah, di sini gua pakai laptop Redmi Book 15 dan di sini hasil ya, kalau laptop gua itu ternyata bisa untuk menjalankan Windows 11 yang nanti akan dirilis. Nah, di sini tuh dijelasin secara detail spek-spek apa aja yang harus dimiliki sama laptop dan spek apa aja yang laptop kalian punya dan udah mumpuni buat ngejalanin Windows 11. Di sini bisa kalian lihat sendiri nih, ada detail-detail speknya mulai dari prosesor, kapasitas RAM-nya, terus kapasitas memori yang harus dimiliki dan lain sebagainya. Kalian juga bisa ngelihat spesifikasi device kalian kalau misalnya kalian mau tahu terkait detail lebih lanjut tentang Windows 11. Nah, selain itu, aplikasi PC Health Check juga bisa kalian gunain buat fungsi lain, kayak misalnya ngecek keadaan laptop kalian, kayak misalnya kapasitas baterai, terus kapasitas storage, dan detail-detail lainnya yang bisa kalian lihat di layar yang ada di depan ini. Oke Sobat Nextrain, kayak segitu dulu aja tutorial atau cara untuk ngecek apakah PC kalian bisa ngejalanin Windows 11 atau enggak dengan aplikasi PC Health Check. Windows 11 sendiri rencananya itu akan dirilis untuk pengguna umum pada 5 Oktober 2021 dan kalian bisa ngedownload tes secara gratis. Kalau gitu, sebelum gue pamit, gue pengen minta kalian buat follow semua sosial media Nextrain yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrain.com. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Nextrain dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya ada video baru. Kalau gitu gue Randy pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!